الأفكار والأذكار النافعة للقلب والمؤثرة فيه. قال بعض السلف: انظر كل شيء تحب أن يأتيك الموت وأنت عليه فالزمه، وكل شيء تكره أن يأتيك الموت وأنت عليه فاجتنبه. فتأمل رحمك الله هذه المقالة فإنها عظيمة النفع لمن عمل بها، والله الموفق والمعين لا رب غيره. Wa'lam dan ketahuilah, annal ikthar, banyak memperbanyak, min zikril maut, dari mengingat kematian, mustahabun disunahkan, wa muraghabun fi dan sangat dianjurkan. Walahu dan untuknya, memperbanyak mengingat kematian, manafi, banyak kemanfaatan. Wa fawaid dan banyak faedah jalila yang besar, minha diantaranya gisarul amal, pendeknya angan-angan. Wa tazhid fid dunya, membuat zuhud dunia. Wal qana'a minha, merasa cukup minha dari dunia, bil yasir, dengan sedikit. Waraghbatu fil akhirah, dan semangat dalam akhirat. Wat tazawud, dan berbekal laha untuk akhirat, bil a'mali salihah, dengan amal saleh. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akthiru, perbanyaklah, min zikri, daripada mengingat, hadhimil ladzat, penghancur kelezatan, yaitu al maut, kematian. Kematian pasti akan datang kepada setiap yang bernyawa, dan itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Bahkan tidak akan ada satupun orang yang bisa lari dari kematian, karena kematian akan mendatanginya sekalipun ia sembunyi di balik beton atau di balik baja. Pasti akan ditemukan. Pasti kematian akan menjumpainya. Makanya Allah mengatakan apa? Walau kuntum fi burujim musyai. Kalaupun kalian mau melari dan sembunyi di balik benteng yang sangat kuat, yang sangat kokoh, kematian akan mulakikum, menjumpai kalian, menemukan kalian. Lah kalau kematian itu pasti akan datang, maka kita harus selalu mengingatnya. Jangan sampai lupa darinya. Orang sakit itu, darah tinggi atau kolesterol, dia gak pernah melupakan. Mau makan inget dia, iki gak rei munggah keteku ini, ini bikin kolesterol anak naik. Selalu ingat dia. Ketika mau makan dia ingat, mau minum dia ingat. Capek dia ingat. Ini kalau anak capek, nyerang ini, nyerang itu anak, oh, ingat dia. Lah semestinya setiap orang hidup itu mengingat kematian seperti ia ingat akan sakitnya, yang bila ia memakan atau minum lelah akan membahayakan dirinya. Lah seperti itu kematian harus diingat. Lah kalau kematian selalu diingat,
dia akan mendapatkan banyak manfaat dan banyak faedah yang besar karenanya. Ketaatannya bisa terus meningkat dan bertambah karena ingat mati. Kemaksiatannya akan bisa terus menurun dan berkurang karena ingat mati. Itu kan sangat sangat besar. Orang bisa menambah kebaikan dan mempertahankan kebaikan yang selalu ia lakukan, itu sangat bagus. Karena dengan bertambahnya kebaikan dan mempertahankannya, mau tidak mau berarti ia secara tidak langsung mengurangi kemaksiatan, mengurangi kemungkaran, mengurangi waktu yang tidak berfaedah untuknya. Nah, karena itu disunahkan ingat mati nih. Bukan hanya sekedar ingat, tapi diperbanyak. Jadi dianjurkan dan disunahkan kita memperbanyak ingat mati. La faedah-faedah manfaatnya sangat besar, diantaranya yang disebutkan oleh Habib Abdullah Haddad, yaitu qisarul amal, memendekkan. Al-amal angan-angan. Ini pembahasan kita di pertemuan, beberapa pertemuan yang lalu. Orang yang panjang angan-angan, semakin hari semakin buruk. Semakin hari semakin buruk. Sesuai nas hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tola amaluhu sa'a amaluhu. Siapa yang panjang angan-angannya, perbuatannya buruk. Itu mau gak mau sudah, angan-angannya panjang, mau tidak mau orangnya akan melakukan keburukan, kemaksiatan, kelalaian yang akan menguasai hari-harinya. Pendeknya angan-angan, mau tidak mau yang pendek angan-angannya, sedikit melakukan keburukan, banyak melakukan kebaikan. Sedikit melakukan kemaksiatan, banyak melakukan ketaatan. Itu orang yang pendek angan-angan. Lah dengan apa angan-angan itu bisa kita pendekkan atau kita kurangi? Di antaranya dengan selalu ingat mati. Nah, karena kita dianjurkan di pertemuan yang lalu sudah dijelaskan itu, berapa banyak orang yang menyesal baik ketika akan mati atau ketika sudah mati, minta ditunda, minta dikembalikan hidup hanya waktu yang sebentar untuk melakukan amal soleh. Gak butuh waktu banyak, sebentar aja, yang penting waktu itu dia benar-benar manfaatkan untuk melakukan amal soleh, tapi gak bisa. Lah itu penyebabnya diantaranya apa? Panjang angan-angan. Tapi kalau dia pendek angan-angan, enggak. Ketaatannya bertambah, kebaikannya bertambah, ibadahnya meningkat. Kemaksiatan berkurang, kemungkaran berkurang, keburukan dijauhi, dihindari. Itu yang pertama. Karena banyak ingat mati, akhirnya angan-angannya menjadi pendek. Kemudian tazhid fid dunia, menjadi orang yang zuhud tentang dunia. Zuhud ini apa? Zuhud ini kosong kecintaan dalam hatinya dari dunia. Jadi gak ada cinta dunia dalam hatinya. Walaupun uangnya miliatan. Bukan orang zuhud itu orang yang kiri loh ya. Orang zuhud itu terkadang orangnya duitnya banyak, tanahnya di mana-mana, tapi sama sekali dalam hatinya tidak ada cinta dunia. Itu orang zuhud. Kalau orang nggak punya duit kan terpaksa zuhud ya. Kata apa? Terpaksa. Tapi itu pun terkadang orang yang nggak punya duit
dalam hatinya cinta dunianya lebih besar daripada orang yang punya duit. Bisa enggak tidur satu bulan gara-gara kehilangan duit 1.000. Kenapa? Begitu cintanya dia dengan uang. Tapi orang yang punya duit, terkadang 100 juta satu hari dua hari hilang wisan wis. Gampang. Jadi zuhud itu enggak ada sudah, sedikit pun. Tetek aja. Setetek cinta dunia dalam hatinya enggak ada. Sehingga bagi mereka ada dan tidak ada sama. Ada dan tidak ada sama. Jadi para sahabat itu zuhud-zuhud. Jadi kalau barangnya hilang, kalau barangnya hilang, itu otomatis mereka langsung berdoa, "Ya Allah, kalau yang mencuri itu karena kebutuhan, berkahi apa yang diambil. Kalau dia mencuri karena kemaksiatan, berikan hidayah ya Allah dan jadikan itu kemaksiatan terakhirnya." Zuhud. Enggak kepingin ditoleh, enggak kepingin balik. Kita juga gitu, enggak kepingin barangnya balik. Tapi ya Allah, doa no maling mang bongko ya Allah. Enggak kepingin barangnya balik, tapi doa no malingnya bongko. Kenapa? Masih zuhud, masih cinta dunia. Kalau enggak, akan doanya baik. Baik ya doanya sahabat tadi itu. Baik, dicuri barangnya doanya api, berkah kalau memang untuk kebutuhan. Tapi kalau itu kan adalah kemaksiatan, jadikan itu kemaksiatan terakhir. Loh, hebat para sahabat ini, zuhud ya nak. Lah kalau orang itu zuhud, tidak ada dalam hatinya cinta dunia, istimewa, bakal dicintai Allah, bakal dicintai Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah kamu tentang dunia, Allah akan mencintaimu. Kalau kita mencintai Allah hal yang biasa, mau tidak mau lah. Mau tidak mau kita mencintai. Kenapa? Wah, kita dapat segalanya dari Allah kok. Kita kan bisa mencintai seseorang itu di antaranya karena apa? Karena kebaikan orang itu. Karena kebaikan orang itu akhirnya ada tumbuh rasa cinta kita kepadanya. Makanya yang mengkhawatirkan itu yang baik kepada kita adalah orang yang fasik, orang yang zalim. Kalau orang fasik, orang yang zalim memberikan sesuatu kepada kita akhirnya tumbuh rasa cinta kita kepada dia, ini bahaya ini. Kenapa? Berarti kita akan mencintai sesuatu kedzaliman, kemaksiatan terjadi di buminya Allah. Siapa yang kita cintai? Orang fasik, orang zalim. Lah kalau kita mencintai orang-orang seperti itu, berarti kita rela adanya kemaksiatan atau dilakukan pelanggaran kepada Allah di buminya. Makanya Nabi berdoa itu, "Jangan sampai ya Allah engkau berikan seseorang yang engkau murkai sehingga aku mencintainya dari pemberian-pemberiannya." Jangan. Doanya Nabi. Lah karena sering dikasih, akhirnya apa? Tumbuh rasa cinta. Tadinya mungkin gak ada, biasa. Tapi karena sering dikasih, hanya tumbuh rasa cinta. Makanya diantara yang dianjurkan untuk berdamai kepada musuh, itu apa? Sedekah. Jadi diantara paling afdolnya sedekah itu sedekah kepada musuhnya. Lah kalau kita sedekah kepada musuh, tadinya musuhan, lama-kelamaan luntur. Akhirnya apa? Saling mencintai karena Allah akhirnya. Lah bisa mencintai karena apa? Pemberian. Lah kita dikasih terus sama Allah. Mau enggak mau kita mencintai Allah. Tapi belum tentu kan Allah mencintai kita. Bukan berarti orang yang memberi itu mencintai kita. Sama dengan Allah, belum tentu Allah mencintai kita. Tapi kita bisa dicintai Allah. Nah, ini berarti kalau dicintai berarti luar biasa. Ada keistimewaan pada dirinya. Dengan apa? Zuhud. Zuhud, kamu bakal dicintai Allah. Tapi tadi enggak mudah. Tidak ada sedikit pun dalam hatinya cinta dunia. Loh, itu bisa kita cinta dunia, apa zuhud kepada dunia? Kapan? Ketika selalu ingat mati. Ini manfaat yang kedua. Faedah yang kedua dari selalu ingat mati bisa zuhud.
Yang ketiga, wal qana'a minha bil yasir. Puas, senang sedikit yang ia dapat, yang ia miliki dari dunia. Ya, jadi neriman. Dike istiti alhamdulillah, ka iyake yo alhamdulillah. Dikasih sedikit enggak pernah mengeluh. Enggak dikasih pun enggak mengeluh. Ini orang yang qanaah. Menikmati yang dimiliki. Walaupun itu tidak seberapa. Lah orang yang menikmati apa yang dia miliki karena nerima apapun yang dia dapatkan, itu tenang hidupnya. Damai hatinya. Damai, tenang. Kenapa? Enggak ada keinginan lebih. Yang ada itu dinikmati. Yang masalah itu kan kita enggak menikmati yang ada. Kenapa? Ingin yang lebih. Akhirnya yang ada itu enggak cukup. Kurang. Akhirnya enggak dinikmati, nyari. Enggak dinikmati, dia keluar. Kenapa? Merasa kurang. Tapi kalau yang sedikit tadi itu dinikmati, nikmat. Enggak pusing kepalanya, tenang dia. Nah, kenapa? Menikmati yang ada. Nah, itu qanaah. Itu di antara faedahnya, qanaah sudah. Akhirnya kalau dia qanaah, enggak mungkin dia mengejar yang lebih, apalagi mengambil yang diharamkan. Dia akan menerima sedikit yang halal. Banyak enggak halal enggak mau dia. Kenapa? Qanaah. Kita kalau kasih perbandingan nih, banyak haram, sedikit halal. Kalau kita enggak qanaah, milih mana? Banyak tadi itu. Banyak yang kita pilih. Karena enggak qanaah. Tapi kalau qanaah, ini aja. Lu sedikit ini enggak cukup. Enggak apa-apa. Daripada itu neraka. Murkanya Allah, mendingan ini aman dari neraka, aman dari murkanya Allah. Kenapa? Qanaah. Tapi kalau orang enggak qanaah, dia akan mengambil dari yang syubhat, dia akan mengambil dari yang haram. Ya, seperti orang-orang yang enggak puas dengan gajinya. Dari sesuatu yang telah dia keluarkan, enggak sebanding kan? Dia telah mengeluarkan misalnya MM-an, kemudian gajinya cuma sekian, kalau dikalikan selama 5 tahun misalnya, gak cukup untuk mengembalikan. Nah ini apa? Gak puas dia dengan apa yang dia dapat. Akhirnya apa? Nyari lah. Sana nyari sini. Tanda tangan ini, tanda tangan itu, nominalnya sekian, kalau enggak, lama nanti. Lama, enggak keluar-keluar. Ada masuk baru cepat tanda tangannya. Enggak ada kerepotan. Cepat. Insyaallah enggak ketipan ini jadi tanda tangan ini, Mang. Datang sebelum datang sudah ada berita itu. Dilihat nilai transfer sekian. Turun teko disambut. Misalnya kuku lama, tolal batru, kertasnya disambut, tolal batru, cut, wis, beres, gak pakai jam-jaman, wis, menitan, keluar sudah. Kenapa? Gak qanaah. Tapi kalau dia qanaah, enggak. Dia pasti akan menjalankan prosedur yang ada sudah. Gak macam-macam sudah. Yang dia dapat, dia terima. Itu qanaah. Makanya orang yang ambisi, karena dia tidak puas dengan apa yang dia dapatkan, katanya Al-Habib Abdullah Haddad itu seperti orang yang buta, enggak punya akal. Wala yahris 'alaiha siwa a'mal basira adimal aql law kana ya'qil kana afkar. Katanya beliau, tidak ada orang yang ambisi untuk mendapatkan banyak daripada dunia kecuali orang yang buta mata hatinya dan tidak punya akal. Kalau dia berakal, dia pasti akan
meninggalkannya, menerima yang sedikit. Kemudian apalagi faedahnya, manfaatnya, ar-raghba fil akhirah wa tazawwud laha bil a'mali shalihah. Semangat melakukan kebaikan, ketaatan, berbekal untuk akhirat dengan amal soleh. Jadi terbalik sudah, dunia dijauhi, dunianya dihindari, nggak panjang angan-angan, kemudian kegiatannya, aktivitasnya adalah semangat untuk meningkatkan ibadah, ketaatan. Fokusnya dia bagaimana mendapatkan kedudukan yang tinggi, dekat dengan Allah dan Rasulnya. Hari-harinya amal soleh, amal kebaikan, amal ketaatan yang dia lakukan. Jauh dari kelalaian, jauh dari kemaksiatan, jauh dari kemungkaran, jauh dari keburukan, dan yang lain sebagainya. Walhasil, banyak ingat kematian itu disunnahkan dan dianjurkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzi min ladzat." Katanya Rasulullah, perbanyaklah daripada mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Nah, kalau kita ini es ini seger, manis misalnya. Nah, tapi kalau ingat diabetesnya, yang nikmat yang seger ini apa? Hilang sudah. Oh, tadi bayangannya dia ini, wah, seger. Hah? Bayangannya dia seger, enak. Apapun yang hawanya panas ini kan, seger, enak. Tapi kalau dia ingat diabetesnya, mundur. Hancur wis. Kan gitu ya? Hancur. Sama kalau kita ingat kematian, melakukan kemaksiatan, hancur nikmatnya nikmatnya kemaksiatan yang dipikirkannya, hilang. Nikmatnya dunia, keindahan dunia akan musnah. Kenapa? Ingat mati. Makanya katanya Rasulullah, zikri hadimil ladzat. Sehingga Nabi SAW pada suatu malam bangun di waktu malam. Nabi, memang kebiasaannya Nabi dan menjadi kewajiban dari Allah, sebagaimana di dalam ayat diperintahkan, gumil laila illa galila nisfahu awinkus minhu awinkus qalila awzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Dalam ayat yang lain, wa minal laili fatahajjat laka nafilat fatahajjat nafilatan laka asa ayab asa karabuka maqamam mahmuda. Nabi bangun malam. Lah terkadang Nabi bangun malam itu fayunadi, seperti berjerit Nabi, seperti berteriak. Apa? Ja'al maut wa ma fi. Ja'al maut bima fi. Datang kematian dengan semua apa yang ada di dalamnya kematian. Kematian, kemudian barzakh dan yang lain sebagainya. Datang kematian dengan semua yang ada atau yang terhubung dengan kematian. Nah, itu barzakh, antara nikmat dalam barzakh atau azab dalam barzakh. Ja'atir rajifah tatba'uha radifah. Datang tiupan sangkakala yang disertai dengan tiupan kebangkitan. Itu apa? Mengingatkan. Mengingatkan dirinya bakal datang kematian. Setelah kematian akan ada antara nikmat dan azab dalam kubur. Karena azab kubur ini adalah pendahulu daripada azab neraka. Pendahulu. Jadi awalan, sambutan pertama ini. Sambutan pertama azab sebelum di neraka adalah di kuburan. Makanya sampai dikatakan oleh Rasulullah, kalau kita dalam kuburan itu lolos, ya, maka setelahnya akan lebih mudah bagi kita. Ya, sirat, ini akan lebih mudah kita hadapi. Tapi kalau dalam kuburan, na'udzubillah min dzalik, kesulitan, maka setelahnya akan lebih sulit. Ya. Jadi ukurannya pertama di kuburan ini. Nah, Nabi mengingatkan dirinya ini, datang kematian, dan setelahnya atau yang terhubung dengan kematian, yaitu kehidupan
di alam barzah, antara nikmat antara azab. Setelah itu datang hari kebangkitan, hari ditiup ke sangkakala, mati semua orang, dan hari dibangkitkan kembali. Nah, karena itu Nabi SAW pernah juga ditanya, Nabi ditanya, anil akyas minan nas manhum, orang-orang yang cerdas itu siapa mereka ya Rasulullah? Nah, Nabi ditanya tentang orang-orang yang cerdas dari manusia itu yang seperti apa? Orang yang cerdas dari manusia itu seperti apa ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, orang yang cerdas dari manusia itu adalah orang yang apa? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang banyak ingat mati. Orang yang selalu ingat mati. Apakah hanya ingat toh? Enggak dengan yang lain? Enggak. Wa ahsanuhum lahu isti'dada. Selain orang itu banyak ingat mati, dan orang yang paling bagus untuk mempersiapkan kematian. Ulaikal aqyas, katanya Nabi. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Katanya Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang banyak ingat mati, kemudian mempersiapkan kematian dengan sangat baik. Itu seperti orang yang cerdas kalau mau bepergian. Orang kalau biasa bepergian, persiapannya itu sangat matang. Beda dengan orang yang gak pernah bepergian. Pasti apa? Waduh kari ya. Kok lu gak kegowo ini itu? Kenapa? Gak pernah tapi kalau sering bepergian, enggak. Oh, persiapannya bagus. Penataan bajunya, penataan barang untuk ke kamar mandinya, dan yang lain sebagainya itu bagus, matang. Nah, seperti itu orang yang pinter. Walaupun dia tidak pernah bepergian, tapi kalau dipersiapkan dengan matang, nanti butuh ke kamar mandi, barang-barang untuk ke kamar mandi apa aja? Oh, sabun, sikat gigi, odol, ini dan itu, kemudian handuk misalnya. Oh, dia akan persiapkan. Oh, nanti saya berapa hari? Saya gak pagi pakai ini, sore pakai ini misalnya, harus ganti ini, harus ganti itu. Ini walaupun nggak pernah bepergian, tapi dia mempersiapkannya dengan baik. Pintar. Tapi kalau gampang wis, gampang. Engko sore berangkat saya nyiapno. Wah, bingung kabeh. Durung ono iki ne, durung ono iku ne, bingung kabeh. Wah, akhirnya ada yang ketinggalan, ada yang nggak kebawa dan yang lain sebagainya. Nah, orang yang pintar katanya Rasulullah banyak ingat mati, sangat baik dalam mempersiapkan kematian. Itulah orang pinter. Kenapa dikatakan pinter? Zahabu bisyarafid dunya wa na'imil akhirah, meninggalkan kemuliaan dunia atau keindahan dunia menyambut kenikmatan akhirat. Jadi kenikmatan akhirat disambut, dipersiapkan sama dia. Dikorbankanlah kemuliaan atau keindahan dunia ini. Sama lah kalau kita mau menyambut orang yang paling kita cintai datang dari luar kota atau luar negeri misalnya, kita kan apa? Mengeluarkan uang kita. Ini kan diantara yang paling dicintai kan, uang dikeluarkan berapapun untuk apa? Mempersiapkan, entah kamarnya dihias, entah rumahnya dikasih balon dan yang lain sebagainya. Hanya apa? Menyambut yang untuk yang paling dicintainya, melebihi daripada hartanya. Loh, sama. Orang yang pintar akan mengorbankan yang mulia di dalam kehidupan dunianya, yaitu waktu, untuk kenikmatan akhiratnya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu ingat mati. Dengannya kita bisa meraih faedah, manfaat yang sangat besar daripada ingat mati, di antaranya itu paling diangan-angan, zuhud, mempersiapkan akhirat sehingga kita bisa mendekat dengan Allah dan Rasulnya, menggapai kemuliaan dari Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.